Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmud II telah mengadakan kem kepimpinan pengawas pada hari ini dan semalam. Kem ini melibatkan pengawas sekolah, pengawas PSS, pengawas ICT, pengawas SPBT, ketua kelas dan penolong ketua kelas. Ingat tak lagu ni? Angkat tangan kanan. Mudah saja lagu sebab tak payah pun. Ingat ke tak? So, itu Ustaz. Angkat tangan kanan. Dah punya? Tak agak saya awak ni. Angkat tangan kanan. Pulah, pulah, pulah. Angkat tangan kiri. Pulah, pulah, pulah. Semua sekali tu Ustaz. Angkat tangan kanan. Pulah, pulah, pulah. Angkat tangan kiri, pulah, pulah, pulah. Angkat bahu kanan, pulah, pulah, pulah. Angkat bahu kiri, pulah, pulah, pulah. Angkat punggung kanan, pulah, pulah, pulah. Angkat punggung kiri, pulah, pulah, pulah. Tak kuat. Tak kuat. Tak nak sekali. Tentang tugas-tugas pengawas pusat sumber seperti membantu guru merekod buku baharu, membaiki buku-buku yang rosak dan merekod pinjaman dan pulangan buku. Guru kaunselor SKTN nomor 2 Industri DPM Cikgu Azrin Sikipo Cikgu Maksura Guru Pengawas Cikgu Bariah Guru Ketua Sumber. Anak-anak anak-anak yang menyertai kem transformasi kepimpinan pengawas sekolah, pengawas PSS, pengawas ICT, pengawas FPS, PBT, ketua kelas dan penolong ketua kelas tahun 2018. Alhamdulillah kerana kita telah berjaya menjalani kursus selama 2 hari bermula pada hari kemarin sehingga ke tengah hari ini dengan jayanya. Tepuk tangan sekali. Saya nak tahu sepanjang 2 hari kita menjalani kem ni ada tak mari ke? Ada tak mari?